بأي آلاء ربكما تكذبان قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى، لم يلزمه فيه، وإن أين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه، ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.

kata penulis rahimahullahu taala babul itikaf bab tentang itikaf iya maksudnya di sini beliau akan menjelaskan hukum-hukum yang terkait dengan itikaf iya itikaf itu secara bahasa adalah luzum syi'i komitmen pada sesuatu dia menahan diri dia tetap di situ dia berhenti di situ iya komitmen di situ, itu dikatakan etikaf, dikatakan etikaf. Jadi ya, kalau etikaf di masjid, dia menetap di masjid, tidak kemana-mana, cuma di situ saja, tidak keluar. Itu yang dimaksud dengan etikaf, secara bahasa. Nah, penulis di sini definisikan apa itu etikaf secara istilah. Yang dimaksud dengan etikaf secara istilah, iya. Dan ini pembahasan yang pertama yang disebut oleh penulis tariful i'tikaf. ta'ala. Ta dia melazimkan diri, komitmen di masjid untuk ketaatan kepada Allah. Jadi i'tikaf itu dia selalu di masjid. Ya kalau dia di rumah dikatakan i'tikaf atau tidak? Huh? Tidak. Kalau dia datang, pergi, datang, pergi, dikatakan itikaf atau tidak? Tidak. I'tikaf itu luzum di masjid. Terus dia di masjid, dito'atillah untuk ta'at kepada Allah. Kalau dia ke masjid untuk tidur saja, Hah? atau dia ke masjid karena ada kawannya di masjid, dia ikut duduk. Jelas? Nah ini tidak masuk di dalam i'tikaf. Jelas ya? Tapi untuk ta'at kepada Allah. Jadi tanpa di sini bahwa i'tikaf itu ada dua rukun asasi di dalamnya. Yang pertama niat, dan yang kedua dia tetap di mana? Di masjid. Tetap berada di dalam masjid. Baik, itu dua rukun asasi yang ada di dalam etikaf.